lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka khayra hadzal yawm wa ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm wa ma fihi bi rahmatika ya rabbal alamin. Tenaganya gimana? Oke, oke. Cukup sampai maghrib nanti? Bekal akan berarti gugur kewajiban untuk melaksanakan umroh. Tetap kalau sekalian harus kita melaksanakan umroh. Maka kalau jamaah yang kedatangan dari Madinah, maka mereka sudah mendapat pahala umroh sebelum melaksanakan umroh. Bangunan masjid, ya, di depan sebelah kiri bangunan masjid bermenara tinggi berkubah hijau. Ini wes kalian adalah Masjid Bilal bin Rabah. Bukan. Maka di zaman Bilal belum ada mikrofon Bapak-Ibu sekalian, belum ada pengeras suara. Tapi Masya Allah ya sekalian, Masjid Nabawi tidak pernah sepi. Kenapa ya sekalian? Yang mereka lihat itu bukan panggilan yang terdengar, akan tapi mereka masih betul-betul menjaga waktu.
kami rombongan bis 34 warga besar MDR alhamdulillah sedang melakukan ziarah ke Gubuk Tuba. Di foto-foto semuanya alhamdulillah cuacanya nggak panas nggak dingin, jadi semuanya mantap lah pokoknya. Habis ini kita akan lanjut ke Gubuk Tuba. Stay tune terus. Alhamdulillah Bapak Ibu Kuyatullah Kuyatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Man tatahara fi baytihi Summa ata masjida akuba'a Fasalla alaihi salatan kana lahu ajruhu'un Umratu. Barang siapa yang datang dari tempat tinggalnya dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci, kemudian datang ke Masjid Quba ini dan sholat di dalamnya, maka akan mendapatkan pahala seperti orang berumrah. Orang kemudian berkunjung ke Masjid Quba ini, maka kita mendapatkan pahala seperti orang mengerjakan ibadah umrah. Alhamdulillah. Tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah, mereka tidak diperbolehkan, mereka tidak diizinkan untuk masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk mengerjakan ibadah umrah maupun ibadah haji. Jadinya banyak pohon kurma. Nah, kenapa kita di sini? Jadinya di sini di kebun kurma itu ada toko. Wah, pasti ini sudah lumrah, sudah semuanya tahu Bapak Ibu, karena di sini semua. Buka ya? Biasanya harus kalian panen raya nya itu pas musim haji, berarti 3 bulan lagi. Nah, ini tentang Masjid Quba Ustaz. Selanjutnya Ustaz kalian, kita akan menuju ke Makbarah Syuhada Uhud. Kita akan menuju ke Uhud Ustaz kalian, tidak terlalu jauh juga. Jadi Uhud ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah kompleks yang sangat luas, yang mana di sana ada Masjid Syuhada atau Masjid Pahlawan, ada kemudian Makbarah Syuhada, makam para pahlawan, kemudian ada Gunung Uhud, kemudian ada Jabal Rumat. Sayyidina Hamzah Ibni Abdul Muttalib. Assalamu alaikum. Ya asad Allah. Wa asad Rasulillah. Asbata Qodamaihi Qodamaihi Hatta Rima Hatta Atta Al-Yakin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Syuhada Uhud. Ya Syuhada Uhud. Allahumma Allahumma Adihim Adihim Anil Islam Wa Ahlam
Jaja Warpa Dibadrika Makaromika Ya Akromal Akromin Lahumul Fatiha اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك الله غفور له وارحمه وعافه واعف عنهم وأبدل نزلهم وارزق مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد تعبون صفيق العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Silakan Bapak Ibu yang mau foto keluarga silakan. Kemudian berangkatlah dari Mekah menuju ke Uhud bersama pasukan orang-orang kafir, yang mana waktu itu Bapak Ibu sekalian pasukan muslim 1000 orang kurang lebih, pasukan kafir dengan persenjataan lengkap 3000 orang. Tapi Wahsy sekalian tidak mau terlibat dengan orang muslim yang lain, incarannya hanyalah Sayyidina Hamzah saja. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ketika sudah berkecamuk dapat ketenangan seperti Bilal yang sama-sama merdeka, semakin Wahsy merdeka semakin galau, nggak pernah mendapatkan ketenangan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dengan berat hati Wahsy datang dari Mekah menuju. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW tidak mau melihat Wahsy, ya, karena sedihnya yang begitu dalam terhadap kematian pamannya. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk menebus kesalahan daripada Wahsy, maka Wahsy adalah salah satu sahabat yang membunuh orang ketua orang kafir di waktu itu yang namanya adalah Musayyib ibn Abu Nabi. Apalagi sekarang sudah tidak ada Nabi. Cuman bedanya kalau Nabi-Nabi sekarang semuanya masuk penjara. Luar biasa. Jadi Bapak sekalian, Musaylamah al-Kazzab dibunuh oleh Wahsy. Maka Wahsy dan Bapak sekalian adalah sahabat yang membunuh ketua orang Islam sekaligus membunuh ketua kondak di depan kita. Ini namanya Bapak sekalian komplek Sab'ah Masajid, komplek 7 masjid. Tapi satu yang diperkesan sebagai perwakilan saya, yang lainnya ada di atas, yang bentuk kotak-kotak ada di atas itu.